Halo teman-teman semua dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan channel Denny Kece. Dan pada video kali ini kita akan kembali mereaksi video-video unik dan menarik versi saya sendiri tentunya ya. All the choices you made, did you make them again, 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 again? All the lies that you told, did you believe in them? Bukan versi orang lain. Oke, video kali ini kita akan membahas dan mereaksi bersama-sama nonton bareng Mukbang Gagal ya. Saya sering lihat video-video Mukbang itu yang lagi viral-viral itu, contohnya kayak di Instagram atau di TikTok itu orang-orang Korea, orang-orang Cina, dan mereka makan makanan yang tidak lazim, contohnya kayak kerang laut, terus siput laut, timun laut, kepiting, dan tidak dimasak, anehnya ya teman-teman semua. Nah, dalam video kali ini sepertinya versi gagalnya dari mukbang-mukbang yang tadi saya ceritakan. Kita nggak tahu ya rasanya seperti apa. Tah dong. Ya. Iya, lobster mentah. Gila. Itu kan keras, Mbak. Ayo. Ayo. Kenapa nggak direbus? Emang ting ojo ya, bebe he ya. Giginya patah, bro. Ayo. Orang ini makin kesini makin aneh ya teman-teman semua. Cang da xia. Aja dimakan. Hanya jiwa fang duo le cang, hanya cang yang. Dia makan yang ukuran lebih kecil udangnya ya. Kayak takut sakit perut ya gitu kan. Kalau ada bakterinya. Daging-daging yang mereka makan sekarang juga aneh-aneh. Lao tian men, cai cai, ini sih apa? Lao Bai suruh, "Yao jia yi ge sheng de ji dan, hui geng hao chi." Wo lai shi shi a. Kayak bayangin aja udah mual teman-teman. Nian ren a. Makanan kayak gitu ya. Ditambah telur mentah. Ya apa? Lai ba. Cocok lagi. Enak kalau ada. Hei. Ya. 尝一口，到底好不好吃？看他有没有骗我。咱家老铁私信我说我不敢吃这个短了粗，必须狠一下哈，这样才你会给我双击的。 makan makanan kayak gini. Wah. Biasanya orang Korea sama orang Cina ya. Shuangji zou yi zou a. Sa. Oh. Gua hala xiao qing long sai sai ya. Agak waras ini. Ini agak waras. Ini kelihatan udangnya ada asapnya, berarti direbus dulu ya. Ini agak waras ini, baru. Jangan mentah dong. Kayaknya ini yang video pertama ini. Lobster yang gak bisa dimakan. Direbus kayaknya, karena gak kuat. Letakin tangkainya ya. Tapi nggak kayak gitu juga makanya dong. Ya, ya. Jangan ada kotornya kemana-mana dong. Ah, tang. Gua siang, bawa dia cuy keluar ah. Udah banget ya, sepertinya.大石头，好像。算了，给我上个辣油，来，我等不及了，我先尝尝啥味儿吧。哦，要来送点八斤，好。
apa bumbunya. Ngerinya giginya kakak ya. Ayo, 而且双击，想套给他拽回来的双击。 女人不狠，必须要狠一点啊！我特别怕这个东西。铁子们，如果我能吃得下去，给我一个双击啊！王在这边啊，造一个，过瘾这个。爱吃它，看我今天怎么吃它。哎呀，飞机怎么弄？nah ini yang ini kerang yang nyembur nyembur ke muka go, lagi go. Teman-teman.这个大油螺，看一下啊，给它扒开，它是活的，宝宝，它是活着的，它这个有个小眼，可是它不太爱动啊。老铁，双击不够，它不爱动，看你双击能达到多少，让它给你跳个舞，行不行？哟，哎呀，就是不太爱动。去捡了一些螃蟹，太大了，太轻了，马上开直播，直播间里咱就盘它，我操，疼死我了，来速来，等会儿腌制一下，叮当啷，五个小灯泡，我老公说我最近虚了，给我整了五个海葵，让我补一补，嗯，老爹给我加点料。有没有食欲？太棒了，今天就录这一个。menjijikan sekali ya namanya. Kalau ini masih lumrah madu. Hello， 老铁们，今天来烫个象拔蚌。Nah, ini kerang yang tadi yang masih madu。keluar airnya terus. Nah, ya, apa tuh loh ya? Ini mendingan ya daripada mentah sama sekali nggak diapa-apain.
Sampaikan dulu. Ini tuh kotorannya ya, bukan luarnya. Ini kerang juga. Kalau coba. Iya. Sekali makan loh guys. Ada-ada aja ya tingkah orang zaman sekarang. Apa aja dimakan, mau mentah, mau enak, mau nggak enak, mau apa, kayak mau jorok juga. Yang penting jadi konten mungkin menurut mereka ya. Jadi teman-teman semua, saya sarankan jangan ikut-ikutan nonton apa makan makanan seperti itu, karena kita nggak tahu makanan mentah seperti itu ada bakteri seperti apa yang menempel di makanan itu, atau ada racunnya apa enggak. Kalau kita asal makan, bisa jadi kita masuk rumah sakit. Bukannya enak, malah ngeluarin biaya besar ya teman-teman semua. Oke, mungkin sekian dulu review dan apa namanya ini, reaction kita di video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.